di, karena ini kan sementara jalan poros untuk Malino ini tertutup. Tertutup karena adanya beberapa longsoran yang menyebabkan masuk ke badan jalan, dan itu kendaraan tidak bisa lewat di wilayah tersebut. Nah, kebetulan dari arah Tinggi Moncong ini mau ke Makassar, nah itu ada salah satunya itu ada ibu hamil yang butuh percepatan penanganan untuk dibawa ke rumah sakit.